Yo Mina, jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membahas mengenai suatu iklan makanan yang mengadaptasi unsur anime di dalamnya. Iya, setelah Pocari Sweat dan Bumbu Masak Sasa yang mengadaptasi unsur anime di dalam iklan promosi mereka, kini Indofood yang melakukan promosi produk mereka dengan menggunakan unsur anime. Ya, produk es krim potong yang mereka promosikan di channel YouTube mereka menggunakan unsur anime kayaknya bakalan menarik banyak pembeli lah. Dan ya, terlepas dari itu semua, fenomena unsur anime yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk itu sepertinya akhir-akhir ini sering banget kita lihat. Dan itu kayaknya kabar baik ya untuk masa depan industri anime itu sendiri dan masa depan bagi para animator yang ada di Indonesia. Dan ya, video ini cuman buat ngabarin hal itu doang. Dan ya, gak penting-penting banget sih sebenarnya video ini. Dan ya, bagi kalian yang ingin melihat video promosinya, nanti linknya aku kasih di kolom komentar ya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan Jani.